kita lihat maps dulu. Ntar kita lihat maps dulu, terus lanjut bahas kekurangannya lagi. Ntar. Jadi ini lurus sampai dapat apa ini? Sampai dapat apa ini? Indah Logistik. Ya pokoknya gitulah, lurus aja terus. Oke lanjut. Jadi tadi itu dari segi kekurangan mesin. Apa sih bobot? Kalau bobot dia paling berat. Emang jujur, saya aja yang badan besar aja masih keberatan ngangkat WR ini, apalagi yang badan kecil. Jadi dia dari segi bobot paling berat. Ya wajar sih, soalnya kan dimensi mesin juga kayaknya lebih besar WR daripada CRF sama KLX. Bukan besar sih, apa? Tinggi, lebih tinggi, terus lebih besar juga sih kayaknya. Terus ditambah lagi mungkin radiator kan jadi nambah bobot lagi. Oh ya, kelebihannya lagi satu itu tangki. Jadi tangki bahan bakarnya WR ini paling besar di kelasnya. Dia itu 7 liter apa 8 liter sih kemarin WR saya baca. Kalau untuk CRF KLX kan cuma sekitar 6 literan. Iya, sekitar 6 liter kalau enggak salah. CRF sama KLX itu. Kalau WR itu 8 liter. Iya, 8 liter kalau enggak salah. Jadi dari segi kelebihan tadi tuh tangki lebih besar. Terus tangki besar juga kan ngaruh ke bobot kan. Nambah ke bobot. Terus ya banyak sih faktor kenapa WR bobotnya lebih berat. Contohnya ya itu dari tangki yang lebih besar. Terus ya tambahan komponen kayak radiator dan lain-lain. Jadi makanya dia agak lebih jadi lebih berat bobotnya. Terus bisa dilihat juga sih dari tromolnya. Ini alat pendeteksi kecepatan, Cok. Nih. Oh, ini yang dicari-cari nih, kayak gini nih. Jadi kalau pakai moge terus melebihi kecepatan langsung dicatat di situ. Cing, langsung kena tilang nanti. Kayaknya pas bayar pajak baru kena bayar tilangnya. Oke, kita lanjut lagi. Tadi lampu merahnya lama. Makanya di-cut, takut makan baterai, habisin baterai nanti. Jadi kita lanjut. Jadi dia kekurangannya tadi kan dari bobot. Ya kalau kekurangannya dari segi bobot paling berat, mungkin bisa agak dimaklumin. Soalnya kan dari tambahan banyak, dari segi komponen juga banyak tambahan. Terus kayak ukuran tromol belakang aja punya WR itu paling lebar sendiri dibanding KLX sama CRF. Kalau punya CRF sama KLX kan tromol belakangnya nggak lebar, biasa aja, kecil kan. Waktu mau bikin wheelset supermoto, terus tromolnya belum keluar, itu kan disuruh kalau mau ngakalin pakai punya motor lain tuh katanya harus pakai punya YZ kalau nggak salah. Kalau nggak YZ, yang penting itu ukuran tromol belakangnya lebarnya sama. Soalnya kalau pakai punya CRF atau KLX, dia kecil, lebih kecil. Jadi harus nyari yang ukuran lebarnya sama. Karena kan paling lebar sendiri tuh ukuran tromol belakangnya. Kalau depan mah mungkin sama semua dengan CRF KLX ukurannya. Belakang aja yang paling lebar. Terus segi bobot udah. Terus apa lagi ya? Oh, jarak ininya apa sih biasa dibilang tuh ground clearance kalau nggak salah. Jadi jarak mesin ke tanah itu dia paling rendah. Jadi jarak
jarak mesin ke tanahnya WR itu paling rendah di antara CRF sama KLX. Jadi yang paling tinggi tuh KLX apa CRF sih? Yang paling tinggi jarak mesin ke tanahnya itu. Kalau dari dimensi motor dilihat sih emang kelihatannya lebih tinggi WR daripada CRF atau KLX. Kalau dari dimensi motornya, terus lebih besar juga kan. Cuma kalau dilihat dari ground clearance-nya, dari jarak mesin ke tanahnya itu, yang paling pendek itu WR. Jadi WR yang paling rendah jarak ground clearance-nya itu, jarak dari mesin ke tanah. Bisa kelihatan juga sih kalau di ini sama CRF sama KLX disampingin gitu di parkir, bisa kelihatan WR apa yang paling rendah tingginya. Kalau dari dimensi motor kelihatan emang lebih tinggi WR. Cuma untuk ground clearance-nya dia lebih pendek. Terus apa lagi? Oh, ini nih satu kekurangannya yang paling sangat-sangat disayangkan sama owner WR, apalagi yang hobinya suka terabasan kayak gitu, yaitu kickstarter. Kickstarter itu yang kekurangannya paling fatal. Kenapa harus dihilangin kickstarternya? Ya emang sih kalau dilihat nggak ada kickstarter, mungkin basic mesinnya lebih ke R15. Tapi sangat sayang, apa? Sayang gitu kalau motor trail nggak ada kickstarter. Soalnya kan paling dibutuhin juga itu. Banyak yang ngeluh juga, "Bang, kenapa ya WR nggak ada kickstarternya? Kenapa kickstarternya dihilangin si Yamaha?" Padahal mah kickstarter paling dibutuhin, apalagi kalau terabasan kayak gitu. Soalnya kan ya amit-amit kalau electric starter tangannya mati karena api, apa, karena aki atau apa gitu, kan masih ada kickstarter. Jadi gitu, nggak tahu, mungkin kayaknya bisa dipasangin kickstarter kalau itunya diganti ke pakai Fiction Air. Soalnya Fiction Air ada kickstarternya sih. Jadi nanti gear starternya tuh pakai Fiction Air. Terus blok kanannya juga diganti pakai Fiction Air. Kalau kayak gitu kayaknya bisa. Tapi enggak tahu. Mungkin ada yang mau nyoba pasang kickstarter di WR. Ya silakan. Jadi itu mungkin ya, moga-moga aja Yamaha mendengar lah. Kenapa kickstarternya WR dihilangin? Padahal sangat dibutuhin. Kalau KLX kan ada KLX, CRF ada kickstarternya. WR ini coy yang nggak ada. Kenapa gitu? Kenapa harus dihilangin kickstarternya gitu? Kenapa? Saya melihat polisi di depan dan saya mulai deg-degan. Takut kena tilang. Jadi ya gitu kickstarter. Terus apalagi kickstarter, udah mesin kekurangannya itu kickstarter mesin, apalagi ya, lupa sih, padahal biasanya banyak. Pas lagi duduk itu pasti kepikiran, oh ini kekurangannya, ini kelebihannya, tapi pas ngomong kayak gini langsung lupa cok. Ntar lihat apa, lihat maps dulu, ntar kelewat lagi. Wah, masih jauh dong. Ini mah lurus-lurus, terus lurus, ikutin jalan. Wah, jauh amat cok. Masih jauh dong. Ini gak tahu video nanti jadinya berapa menit. Jadi lanjut. Segi kekurangannya itu dari tadi kickstarter, terus bobotnya lebih berat. Terus apa lagi ya? Tinggi. Tapi kalau tinggi tuh masuk kekurangan apa kelebihan sih? Jadi tinggi WR ini buat orang Indonesia ya sangat tinggi. Padahal joknya itu dari Yamaha udah dibikin desainnya
masuk ke dalam, lengkung ke dalam, supaya buat ngikutin tinggi orang Indonesia, tinggi orang Asia gitu. Tapi tetap aja masih banyak yang jinjit. Teman saya suara apa? Waktu masih pakai 1821 itu jinjit. Kalau saya mah ya awalnya enggak terlalu jinjit, cuma rasanya masih kurang tinggi gitu. Jadi makanya ditinggiin lagi. Terus apa lagi ya? Oh, mesin. Ya kalau mau dibilang mesin VVA kayak gini tuh dia emang suaranya agak kasar sedikit. Kayaknya sih normal. Jadi emang karakter mesin VVA kayak gitu mungkin. Karakternya apa? Agak kasar suaranya. Jadi karakter suara mesinnya tuh lebih kasar, agak kasar sedikit. Ya masih dibilang wajar sih. Cuma ya mungkin kalau orang yang detail, yang suka mendengar sampai dalam-mendalamnya, mungkin ya bagi mereka kasar suaranya. Jadi itu kekurangannya. Terus apa lagi ya, sambil dipikir-pikir, mungkin kalau ada yang belum dibahas, kayak kelebihan atau kekurangan yang kelewat, gak kebahas, mungkin bisa dibahas di kolom komentar. Bagian mana yang gak ke, apa sih namanya, yang kelewat, bagian mana yang kelewat. Paling kekurangannya lagi ya spare part. Spare part masih susah. Ya mungkin karena emang corona jadi lama gitu. Nyari kampas rem aja kemarin, kampas rem depan belakang tuh di dealer, dealer Yamaha itu gak dapet. Jadi kalau kita mau nyari spare partnya WR, kita datang ke dealer nih mau nyari spare part, jangan ngomong kayak misalnya kampas rem. Ditanya mau nyari apa, terus mau kita ngomong mau nyari kampas rem belakang WR, jangan ngomong kayak gitu. Karena kita baru bilang WR aja, itu customer service-nya pasti udah bilang, oh gak ada, belum ada, pasti udah gitu. Jadi kemarin tuh saya nyari dulu kayak kampas rem belakang sama depan, saya cari tahu dulu persamaannya sama motor apa. Jadi kalau kampas rem belakang itu kemarin dia persamaannya sama R15 Fitri. Jadi saya datang ke dealer Yamaha. Awalnya saya datang, saya bilang, kampas rem belakang WR ada enggak? Katanya, oh belum ada buat WR mah, gini. Ah udah. Akhirnya saya balik lagi kan ke dealer yang sama. Kampas rem belakang R15 Fitri ada enggak? Oh ada, gini. Padahal mah sama. Kapasnya tuh sama. Jadi mereka tuh gimana ya, gak mau nyari persamaannya. Jadi harus kita yang nyari sendiri persamaannya sama motor apa. Kalau kita bilang WR aja, udah mereka udah pasti bilang, aduh gak ada. Atau gak harus inden. Jadi gitu. Kalau mau nyari spare part WR tuh, nyari dulu persamaannya apa sama motor apa, terus cari ke dealer. Jangan bilang nyari spare part WR, misalnya nyari ini, ininya WR ada enggak? Udah pasti mereka bilang enggak ada. Soalnya mereka enggak mau nyari persamaannya, malas nyari persamaannya. Jadi WR langsung ngomong enggak ada gitu. Itu saya kemarin hampir apa muter-muter satu Bandung tuh, se-Bandung dealer Yamaha saya datangin semua. Cuma buat nyari kampas rem belakang. Semua jawabnya enggak ada. Jadi enggak ada yang ngasih solusi, oh pakai punya motor ini sama, enggak ada. Jadi cuma ngomong gak ada doang, belum ada kayak gitu. Jadi gak ada yang ngasih solusi, misalnya pakai punya ini aja mas, sama itu. Katanya buat WR belum ada, terus kata saya iya emang belum ada, makanya pakai punya R15 Fitri sama soalnya. Katanya oh gitu ya, sama ya, gitu ngomongnya. Ya udah, akhirnya pokoknya ya tipsnya gitulah. Kalau mau nyari spare part WR tuh jangan ngomong ibu, jangan ngomong punya WR, apa mau nyari punya WR, nanti ngomongnya gak ada. Ini kayaknya kelewat. Gimana sih tadi? Ini udah mau ke arah Soreang, cok. Tokonya mana sih? Wah bener dong masih jauh.
kelewat ini mah. Harus muter balik lagi. Oh, belum belum kelewat. Masih jauh ke depan kayaknya. Jadi mungkin untuk kelebihan dan kekurangannya itu aja. Baru itu aja sih yang saya tahu. Terus untuk apa pengalamannya selama pemakaian, kendala, kalau kendala sih nggak ada. Sampai sekarang kendala belum ada. Kayak problem di bagian apa nggak ada, belum ada. Alhamdulillah sampai sekarang masih aman. Ya semoga kedepannya terus apa awet lah, aman. Mana ya tokonya? Kelebihan dan kekurangannya apalagi itu aja mungkin. Kelebihan diameter shock depan lebih besar, terus ukuran kapasitas tangki lebih besar, terus apalagi sih tadi tuh? Performa lebih besar. Performa mesin lebih jauh lebih unggul. Fitur juga lebih lengkap. Terus dari sektor mesin juga lebih unggul. Untuk kekurangannya bobot, segi bobot paling berat sendiri. Terus kickstarter enggak ada. Habis itu apa sih tadi, ground clearance-nya apa rendah. Jadi jarak mesin ke tanahnya rendah. Paling rendah di kelasnya. Terus spare part susah. Spare part lama keluarnya. Sampai sekarang belum keluar di dealer juga. Terus apa lagi? Ntar kita ngecek maps lagi. Takutnya nanti kelewat. Dan ternyata masih jauh ke depan. Allahu Akbar. Ini masih jauh sekali, cuk. Masih sangat-sangat jauh. Masih sangat jauh ke depan, maju ke depan. Paling videonya di-cut dulu ya, soalnya masih jauh sekali. Nanti durasinya malah tambah panjang lagi. Yo, jadi ini udah. Udah beres, udah ketemu tokonya. Ini cuma beli kacamata Google doang sih. Ini nyari yang warna hitam susah, yang hitam putih, pokoknya talinya hitam, tulisannya putih gitu, susah nyarinya. Ini nemu di sini. Ini juga nggak ada sih tadi yang hitam putih, dapatnya yang hitam kuning. Ya udahlah, nggak apa-apa, daripada pulang nggak bawa apa-apa sama sekali kan. Soalnya udah jauh-jauh kesini, pulang gak dapat apa-apa. Mending ya udah ambil ini aja. Di kita langsung jalan pulang, balik lagi. Ini terlalu ke bawah gak sih kameranya? Enggak kayaknya ya. Jadi kenapa belinya jauh-jauh sampai ke sini? Ya sekalian jalan-jalan. Ya gitulah, sengaja belinya sampai ke sini. Biar bisa jalan-jalan terus bikin video. Jadi segitu aja videonya hari ini. Video tentang membahas kelebihan dan kekurangan WR. Ini kita mau jalan pulang. Nanti kalau lama lagi ntar durasinya tambah panjang. Oke, jadi segitu aja videonya untuk hari ini. Terima kasih buat yang udah nonton. Terus terima kasih juga buat yang udah support channel ini sampai sekarang, udah 5000 subscriber.
Terima kasih buat yang udah ngedukung channel ini sampai sekarang. Jadi kalian adalah penyemangat buat bikin video. Bener, jadi kalian itu, ya kalian nonton ya, sayanya jadi semangat buat video. Oke, segitu aja basa-basinya. See you next video.